harapannya untuk menteri-menteri baru, Bang Moreno? Ya, saya harap menteri-menteri yang baru ini nanti bisa. Ada Bang Moreno kita. Bang Moreno, apa kabar, Bang? Baik. Luar biasa. Bang, harapan abang untuk presiden yang dilantik? Ya, setelah dilantik, kita menunggu hasil nama-nama kabinet. Betul. Mungkin langsung bisa bekerja dari DPR, karena DPR kita sudah mulai dilantik. Kita menunggu dari pelantikan dari presiden dan wakil presiden, setelah itu nama-nama dari kabinet, setelah itu kita bisa tancap gas dari apa yang sebelum-sebelumnya, khususnya dari janji-janji bapak presiden Jokowi pada sebelumnya kampanye, dan juga mungkin dari periode yang sebelumnya harus di harapannya untuk menteri-menteri baru, Bang Moreno? Ya, saya harap menteri-menteri yang baru ini nanti bisa mendapatkan khususnya di posisi yang the right man, the right place. Betul, ya. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Orang yang tepat, ya. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Ya, karena persoalan kita bukan persoalan 5 tahun ke depan dan 5 tahun yang lalu aja, tapi kita harus melihat Indonesia 20 tahun ke depan dan harus dipersiapkan dari sekarang. Ya. Thank you sekali lagi, okay. Mas Moreno. Terima kasih, Mas.